tadi saya mengambil tema tentang bagaimana Jateng bebas korupsi dan bebas pungli. Begitu. Yang kami harapkan dari pembahasan tadi, bagaimana dari mana kita akan memulai untuk menghapus korupsi dan pungli. Nah, itu tadi seperti sebagai contoh, ada korupsi perbaikan jalan, jalan badi gandani rusak meneh, seperti itu. Dan banyak-banyak orang-orang yang bermain kewenangan, main pungli, termasuk minta pajak kepada orang pedagang-pedagang asongan yang berjualan di sekitar proyek perbaikan jalan tadi. Bahwa pada saat ini, seperti kita lihat di belakang itu, Kabupaten Kudus lagi menjalankan babak penyisian volume komunikasi media tradisional atau FK Metra tingkat Jawa Tengah. FK Metra Jawa Tengah bertujuan untuk menggeliatkan potensi-potensi kesenian yang ada di daerah masing-masing. Bagaimana nantinya kesenian yang ada di daerah Jawa Tengah ini bisa dikenal untuk tingkat nasional. Nah, kami harapkan dengan FK Metra ini yang dikomandoni oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah itu menjembatani antara Kominfo dengan FK Metra, sehingga nanti akan ada salah satu juara yang akan kita angkat ke tingkat nasional.